It's hard to breathe, but that's alright. Hush. Yo, halo guys, balik lagi di Silver Game. Hari ini kita akan kembali melanjutkan game Devil May Cry 4 kita. Nah, seperti yang teman-teman tahu di video kita yang kemarin, kita sudah berhasil mengalahkan boss di mission keempat, yaitu boss katak ya teman-teman. Dan setelah mengalahkan boss katak tersebut, kita mendapatkan sebuah item yang dimana item tersebut juga belum saya tahu kegunaannya apa. Tapi kemungkinan di sini akan kita gunakan cara penggunaannya. Oke, kita lihat dulu. Mission 5. Oke. Oh ya teman-teman, kembali mengingatkan kepada teman-teman, bagi teman-teman yang belum mengklik tombol subscribe, buruan klik tombol subscribe di bawah serta aktifkan pula lonceng notifikasinya. Terima kasih. Kita cek dulu. Item enggak bisa, enggak ada power up juga. Sini saya masih penasaran teman-teman, fungsinya item yang tadi itu, yang kemarin itu untuk apa? Maksudnya item yang kita dapat setelah mengalahkan boss katak itu. Sepertinya musuh baru. Mirip hantu. Anjir, bisa tembus-tembus cuy. Oh ya teman-teman, mohon maaf untuk karena hari ini pembawaan saya kurang bagus karena saya sedikit pilek ya teman-teman. Bisa diraih kah? Kayaknya bisa didapat. Oh bisa. Anjir, ini harus dibantu berkali-kali cuy. Apa kalau saya kasih kesempatan? Ah, berubah jadi hantu lagi. Ditembak juga, oh berpengaruh. Kirain kalau ditembak gak berpengaruh cuy. Di belakang sana ada misi tempat rahasia. Itu seperti misi tempat misi rahasia, extra mission. Tapi seperti biasa saya nggak akan ngasih extra missionnya dulu karena akan mengambil durasi yang lebih banyak. Kita fokus aja dulu untuk misi-misi yang seperti ini. Oh, di atas ini ada sesuatu. Ada sesuatu kah? Oh, ada cuy. Dan di sebelah kiri juga ada gold ore. Itu bisa dapat gak ya? Tapi sepertinya tempatnya terlalu jauh deh. Tapi kita coba ini dulu. Gak bisa boy. Gak bisa diraih. Baru masuk sih langsung disambut sama musuhnya. Anjir.
tambahin render lagi dong. Saya nggak terlalu suka sama kamen render ini tuh. Nah, dia punya perisai, jadi sekarang kita bisa ditahan. Makan, anjir. Kurang ajar. Rasa kan. Oh, di sini juga ada extra mission ya, teman. Tapi enggak akan saya mainkan ya. Enggak saya mainkan karena enggak berguna. Pas kan. Oh, lembar ini enggak bisa dihancurin. Kalau yang ini nggak bisa juga. Sekarang kita di mana ya? Kalau ada bagian teman-teman pasti yang ini dulu saya majuin. Teka-teki seperti ini suaranya lumayan. Kira-kira kalau kita jatuh kenapa enggak ya? Akan diulang kali ya. Oh, saya ingat tempat ini. Pantasan kemarin itu di lantainya itu retak-retak, coy. Terus di situ kita juga enggak bisa ngelompat. Oh, jadi kita bisa naik di atas ya. Kebetulan anjir. Kebetulan dapat ini, cuy. Padahal enggak sengaja loh. Kita lihat ke samping dulu, kita periksa kayaknya sudah enggak ada. Kumer. Nah, mati loh, dasar nyamuk anjir. Ini mirip apa ya, serangga? Serangga yang banyak di kebun tuh. Oh, tomcat. Oh. Kalau ditembak mempan gak sih? Ah, mati. Oke, kita ambil itemnya. Mirip sabun anjir, sabun lift boy. Enak aja sabun, itu pone clip. Red pone clip. Oh iya iya. Sepertinya ini tempat-tempat kita untuk melompat ya teman-teman. Nice. Nice. Oh ya, bintang kuning ini bisa diambil ya. Ini ada Star S yang bintang kuning ini. Kemungkinan ini gold orb atau bukan. Holy water. Oh, di bawah sini juga ada. Tadinya saya kira teman-teman itu yang star tambah darah, ternyata cuman green orb. Ah, oh, salah anjir. Oke. Okay. Kedua, oke. Tiga, oke. Empat, oke.
Coba satu kill lagi. Ini kok kayak gak bisa diambil ya? Ah, tetap gak bisa anjir. Aduh. Di sini lumayan makan durasi. Tapi gak apa-apa, karena ini bukan game speedrun. Ini cuma main supaya tahu jalan ceritanya. Oh ya teman-teman, dan juga kemarin saya sudah mengecek di channel gaming favorit saya, dan ternyata betul ya teman-teman, di sana nggak ada gameplaynya untuk Devil May Cry 4, yang ada cuma Devil May Cry 5. Ya wajar sih karena spesifikasi PC-nya sangat tinggi. Gas-gas dulu, lang-lang. Ini pedangnya anjir, masa ada gas. Lucu-lucu juga ini pedang. Dasar semut anjir. Ini tongket. Eh, kalah jengking. Iya yeah. Pegal anjir. Saya enggak terbuka lah. Ini apa lagi? Ah, si S. Saya keluar yang jurus satu yang dulu yang buat kau. Rasa kena candolin doleng lagi candolin doleng. Anjir, nama jurusnya bangsat. Rasa kan anjir, masih ada cuy, kurang ajar. Candolin doleng. Oh ya, sekarang kita mau kemana ya? Bukannya kemarin kita sudah lewat sini? Ah, gini teman-teman, saya sedikit pusing di sini. Oh iya ya, kita harus kembali ke sini. Jadi sepertinya jalannya sudah benar. Jadi kemarin yang berbentuk cincin itu pijakan untuk lompatan ya. Mana kepikiran anjir. Gak mungkin kepikir lah. Kita gak harus sakit dulu teman-teman. Di sini ada banyak red orb. Lumayan lah untuk beli-beli item. Kayaknya udah ada, habis.
Nah, kita naik ke atas sini dan oh, ada cutscene. Mencurigakan. Itu bukan foto orang yang kita selamatkan ya, teman-teman. Itu foto pendeta. Foto yang pemimpin uskup yang awal-awal itu yang ditembak oleh Dante. Kasihan anjir, fotonya dirusakin. Tapi ternyata di sini ada jalan rahasia loh. Nah, sebelum itu kita kesini dulu. Ya seperti biasa kita nggak bisa naik ke atas. Ya kemungkinan sih bisa, tapi cuma saya nggak tahu atau timing saya nggak pas ya. Hah, dahlah. Cuma di sini juga sama, nggak bisa anjir. Tapi saya penasaran teman-teman yang di atas itu apa coba? Yang bercahaya warna biru. Jangan-jangan blue orb atau holy water mungkin ya? Untuk sekarang saya nggak menggunakan holy water dulu ya teman-teman. Sebenarnya holy water digunakan itu saat kita terdesak, betul-betul terdesak kok. Mungkin akan saya gunakan di stage-stage pertarungan dengan bos di stage-stage terakhir, di mission-mission terakhir. Ah, ini juga suara sudah makin serak. Nah, Vital Star S, yang kecil coy. Coba yang L atau yang M. Jadi yang S itu ukuran small ya teman-teman, yang kecil. Itu menambah beberapa kotak darah, tapi nggak sampai penuh. Kemungkinan sepertiga dari kotak darah yang dapat diisi. Cutscene lagi. Wah, apa dia mati kan teman-teman? Oh enggak anjir. Kerasukan kah? Oh mungkin uskup kok kerasukan. Anjir. Kalau menurut pendapat pribadi saya teman-teman, uskup ini merupakan antagonis. My men are currently in pursuit of Dante. It is only a matter of time. Gerak-gerak mereka itu kelihatan mencurigakan, cuy. Jadi kemungkinan besar mereka berdua ini karakter antagonis deh. It was fortunate I was able to participate in this. Ah, ada lagi yang itu muncul. His Holiness. You. Mungkin kah ini juga antagonis. Menarik. You sent that cocky kid Nero to find Dante. You question my command. Yes. Watch out before me. Should he stumble upon my research facility? Our priority is to capture Dante. Why you? Crater. Yes, Your Holiness. Gather everyone. I must ease their minds on this matter. Of course. Mau kemana dia? Ah, saya nggak tahu bahasa Inggris, anjir. Loh, selesai dong. Oh, jadi chapter 5 mission 5 selesai sampai di sini ya teman-teman. Jadi karena itu video juga saya akhiri sampai di sini. Oke teman-teman, kembali mengingatkan kalau teman-teman menyukai video yang seperti ini, jangan lupa klik tombol like serta share dan komen. Terima kasih buat yang sudah nonton dan see you in next video. Bye bye.